Okay, guys, welcome back to Radin dan Veda Fada Mani. Okay, guys, welcome back to Radin dan pada video kali ini kita akan melanjutkan biasalah game Minecraft yang part ketiga ya. Dan kita mau langsung lanjut ke part ketiganya. Kemarin kita udah bikin rumah ya. Iya, udah bikin rumah. Udah search beberapa material atau explore beberapa, dapat coal juga dari gold emang dari awal kita udah dapat. Dan next kita kita katanya mau jalan-jalan ya. Bentar. Next ya, kita mau jalan-jalan. Tapi jalan-jalan siang dulu lah, jalan-jalan malamnya nanti. Dan situasi untuk saat ini sudah malam. Oke, kita tunggu ntar pagi, sampai pagi. Oke, kita tunggu aja dah. Ini masalahnya udah malam dan kita nanti jalan malamnya, kita jangan sekarang. Nunggu kita udah bikin tempat tidur. But why? Karena kalau kita meninggal atau meninggoy, kita akan spawn di tempat yang random, dan kalau tempatnya itu jauh dari rumah kita ini, ya brabe lah. Bayangkan kita udah dapet tuh banyak banget, ada the gold, ada iron, dan masih banyak hal lah. Jadi usahain jangan mati dulu sebelum dapet atau sebelum crafting tempat tidur. Oke, kita tunggu aja dah sampai pagi. Pagi. Kita tunggu aja ya. Btw, nanti juga gue mau main game story, mungkin ada list, satu list nanti. Kemungkinan kalau yang game Scooby-Doo-nya udah selesai ya. Dan ya, gue selingin videonya biar nggak bosen, jangan Minecraft terus. Ada Scooby-Doo, ada Among Us juga. Dan ya udah sih, itu belum nemu lagi nanti. Kalau ada sih sebenarnya, tapi ya kalian tau lah, di sini belum mampu jalanin game-game yang baru, yang kayak udah baru-baru muncul yang kayak gini, yang baru-baru di Steam. Jadi yang seadanya dulu aja, yang bisa dimainin, yang playable dulu. Makanya jangan lupa buat donate. Nanti link donate-nya ada di bawah. Ya, walaupun ini bukan donate secara online ya, kayak live streaming seperti YouTuber-YouTuber lain, ya nggak apa-apa lah. Setidaknya buat bantu gue beli PC baru, kalau nggak VGA baru, VGA baru. Oke. Kita tunggu aja sampai pagi, dan ini nggak pagi-pagi. Oke lah, kita tidur berdiri aja. Ya, kita masih menunggu sampai pagi. Menunggu sang surya terbit dan kita melihat ya galaksi ya, berbagai miliaran bintang dan bulan-bulan di atas langit. Ya, kalau kalian di kota nggak bisa lihat kayak gini sih, karena seperti yang kita tahu bahwasanya polusi cahaya di terutama di ibu kota Jakarta nih ya udah dalam kadar yang tinggi. Jadi ya kita nggak bakal bisa lihat berbagai bintang-bintang kayak gini, nggak bisa lihat galaksi Bima Sakti, galaksi kita. Tapi kalau kita tinggal di desa ataupun di daerah yang minim cahaya, minim dengan polusi cahaya, otomatis kita bisa lihat berbagai macam benda-benda astronomi, benda-benda luar angkasa, bisa lihat indahnya bagaimana sebuah galaksi kita, yakni galaksi Bima Sakti.
Ya emang miris sih. Harusnya kita juga bisa mengurangi polusi cahaya. Secara juga dampak positifnya, listrik kita penggunaannya berkurang juga. Jadi bisa menghemat energi juga kan. Nah itu bisa mematikan misalkan lampu ataupun kayak memberi sebuah penutup di lampu, terutama lampu-lampu jalan nih, biar cahayanya itu nggak langsung menyorot ke atas. Jadi cahayanya itu cuman menyorot ke bawah aja kayak gitu. Maaf ya kalau gue sotoy, ya salah. Biar nggak bosan aja karena nungguin pagi itu lama. Nah ini udah pagi dan kita cukup sih resource-nya. Tapi sebelum itu kita mau cek-cek dulu biar nggak kayak kemarin, karena kemarin kita itu habis di jump scare sama skeleton. Tuh kan. Koe mau jump scare aku lagi? Awas aja loh. Kamu mau jump scare? Nah, sini sini sini. Awas aja kalau di jump scare lagi. Tunggu aja ya sambil nunggu biar ini monster-monster nah kali ini biar kebakar dulu, biar mati. Karena kita nggak mau lawan. Itu cuma-cuma, percuma. Nunggu ini. Udah pada kebakar. Sabar menunggu. Sip. Yuk, sekarang kita langsung. What is this? Yuk, kita lanjut. Woi, jangan 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 don't touch me, 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 don't touch me. Oke, bentar. Masih ada skeleton. Oke, mati kok. Mampus. Itulah balasannya kalau kamu berani-berani deketin saya. Oke, lumayan sih. Kita dapet apa itu arrow ya? Oke. Mampus loh. Akhirnya dendam kita terbalaskan. Ya, dapat apa nih? Oke, dapat telur. Ada laba-laba. Halo laba-laba. Aku butuh benang. Enggak takut juga. Mampus. Kita mau makan ini dulu. Tadi mana? Udahlah, kita mau makan dulu, udah lapar. Oke, bentar, ya pakai ini aja dah. Kita perlu, nggak apa-apa dah. Kita perlu cari yang namanya, bukan, bukan ayam. Bentar, nanti gue lupa tempatnya di mana. Oke, rumah kita di sini ya. Jadi kita tinggal jalan lurus saja. Nope. Kita cari domba, domba, domba. Gue tandain aja dah, biar gak bingung. Nah, di sini ya. Oke. Hopefully kita bisa nemuin domba pada episode kali ini. Please jangan-jangan sengat gue lagi. Dadah, sana-sana pergi. Ah, dombanya mana sih? Udah keliling satu hutan. Please, oh, ada domba. Please dong, ada domba. Kita belum nemuin domba. Domba ya? Iya, domba. Kalau sampai kesasar sih bahaya. Ya, kita tinggal. Lelah. Jangan sini. Kita mau jalan-jalan nyari domba. Semoga jangan disasar. Kalau kesasar bahaya. Tuh kan, ketemunya kayak gini lagi. Aduh, gimana sih dombanya? Gue butuh domba nih, gue butuh domba. Gue butuh domba, 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 domba.
Please. Cih. Gak bener sini. Kalau kita tersesat nggak apa-apa dah. Tuh kan nggak nemu-nemu. Aduh. Kita udah jauh banget. Dan kita belum dapat apa-apa. Oke deh. Kita balik lagi aja dah. Balik lagi dulu. Nanti keburu malam. Bener sih. Aduh. Yes. Salah ya. What is that? Skeleton. Where? Kaget anjing. Yuk, kita kembali ke rumah aja dah. Was, aku nggak salah apa-apa, tolong tolonglah, saya nggak salah apa-apa, tolong jangan kejar saya. Oke, dah. Aduh, udah midday dan kita belum dapat apa-apa. Udah dapat dapat string, dapat ya sih lumayan, bisa buat bikin panah. Tapi kita belum dapet dom, Mbak. Adanya sapi, nggak butuh sapi. Aku hanya butuh domba, domba, dombanya mana nggak ada. Duh. Harusnya sih ada ya. Bentar, aku cek. Udah 16 menit kita jalan-jalan dan kita belum nemu apapun. Belum nemu domba. Sedih. Domba kamu di mana sih? Itu apa? Oh, wolf ya. Jangan-jangan dibunuh. Nanti dia nyerang kita. Tuh kan wolf, bentar. Ini wolf apa anjing sih? Wolf tahu. Tuh kan wolf, tapi kenapa kayak anjing dah? Kita belum nemu. Aduh. Udahlah. Bentar. Semoga nggak lupa jalan pulang. Udah fix ini nggak ada. Kita harus mau medan. Ya, apa sayang? Ini mau. Sini nih. Udah, yuk kita pulang aja. Gak guna. Kita gak dapat apa-apa. Semoga kita gak lupa jalan pulang. Please. Gue gak mau tersesat lagi. Bener gak ya? Please dong. Ih, banyak banget. Kita di mana dah? Oi. Kita kemana, oi? Tuh kan, salah jalan pulang lagi. Sini deh. Ke sana mungkin. Ya deh. Ya, kita pulang. Please, jangan sampai tersesat lagi. Aku udah capek. Udah. 16 menit kita berjelajah belum dapat apa-apa. Dan kita ketemu sama air. Rumah gue mana? Kita ngikutin.
ikutin air aja dah, ikutin sungai aja. Ah, di mana sih rumah kita? Lah kita berenang. Aduh, tenggorokan gue sampai sakit loh. Sabar, dan karena ini udah mau mau sore, udah sore nih. Mau, aduh, oh iya lupa. Udah mau malam. Please, jangan sampai tersesat lah, tolong. Rumah gue mana? Rumah gue mana? Situ deh kayaknya. Coba coba kita ke sana. Bukan udah lapar banget tadi. Udah lapar banget. Kita belum. Duh, kesasar Dani sih. Ouch. Dan rumah kita mana? Please lah, jangan sampai. Coba deh ke sana. Kita udah capek banget nih. Udah tinggal 4 ini. Kita bawa torch. Udah. Sementara kita perangkap sih di sini dulu aja dah. Karena kita we lost our home. Sayang tahu kalau ini semua hilang. Aduh. Ya udah deh, nanti kita lanjutin ke part berikutnya. Oke, terima kasih dan jangan lupa buat like, comment dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.